Assalamualaikum ya guys, di video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk mengubah navigasi menjadi gestur di HP Realme seperti yang tertera di judul. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah guys, di sini bisa kita lihat ya jenis navigasi di HP saya saat ini sekarang adalah jenis navigasi tombol. Nah cara untuk mengubahnya, pertama kita masuk ke menu setelan pada HP kita. Oke, setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke menu sistem. Nah selanjutnya setelah di menu sistem kita masuk ke menu gestur. Nah selanjutnya kita masuk ke menu navigasi sistem. Nah guys, saat ini kita sedang berada di navigasi 3 tombol. Kembali layar utama dan beralih aplikasi dengan tombol di bagian bawah layar. Nah selanjutnya kita ubah ke navigasi gestur. Nah sekarang bisa kita lihat tombol navigasi di HP saya sudah hilang, sekarang digantikan dengan navigasi gestur. Nah buat kalian yang ingin kembali, kita bisa swipe dari pinggir layar seperti ini ke tengah. Kita juga bisa swipe dari pinggir layar sebelah kiri ke tengah seperti ini. Dan buat kalian yang ingin kembali ke home, kalian bisa swipe dari bawah seperti ini ke atas. Oke, saya ulangi lagi. Nah seperti itu ya guys. Di sini saya coba lagi ya. Nah seperti itu ya. Buat kalian yang ingin membuka recent aplikasi, kalian bisa swipe dari bawah ke atas dan ditahan seperti ini ya guys. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini.